saatnya itu ada ketentuan termasuk waktunya, dan bijinya juga seperti itu, harus sesuai dengan besar kecilnya nanti untuk di roasting. Nah, ini kebetulan sudah selesai di roasting baru saja Mbak. Ini berapa menit tadi di roasting? Tadi 7 menit di roasting, karena ini memang ketentuannya harus 7 menit dengan sesuai dengan bentuk biji kopi ini. Ini baru saja selesai Mbak di sini, mau saya habis selesai. Kita tuang. Ini kopi Gayo ya? Ini kebetulan yang saya, ini adalah kopi Gayo. Kopi Bayer Gayo asalnya dari Aceh ya? Aceh. Gayo Ruas. Ini di Gayo Luas. Nah, ini kan kopi, saya lihat kopi Nusantara. Jadi ya, Pak Buas ini passionate-nya tuh terhadap kopi Nusantara. Ini betul. Ini dari dulu Pak Buas memang pecinta kopi, atau bagaimana nih bisa cerita sedikit di balik kopi jenis